Aku di sini tidak ingin menasihatimu. Aku di sini hanya ingin menemanimu. Meskipun kamu bukanlah siapa-siapaku. Siapa tahu dengan cerita ini, cerita yang ingin ku sampaikan kepadamu, kamu kembali percaya bahwa semua yang sedang kau jalani ini hanya sebuah proses pembentukan dirimu dan sebuah proses waktu. Masih ingatkah kamu? Hampir setiap anak kecil menyukai berlumpur-lumpuran, bukan? Mungkin anak kecil itu juga kamu. Meski dilarang, namun bagi mereka, semua itu adalah hal yang menyenangkan. Ada banyak imajinasi muncul saat mereka diberikan sebuah tanah liat. Ya, tanah liat. Pasti kamu pun pernah memegangnya. Tanah liat. Tangan-tangan terampil anak kecil itu membentuk sebuah miniatur kue bulat. Miniatur istana tanah liat. Miniatur hewan, buas, dan pengerat, bahkan miniatur manusia yang terlihat kepala, kaki, tangan, mata, hidung, dan tubuh yang memikat. Namun setelah beranjak dewasa kita baru memahami, tanah liat yang kita anggap biasa saja itu mampu menghasilkan sebuah guci mahal, bahkan teramat mahal. Bahkan menjadi idaman bagi setiap orang di dunia yang menyukainya. Sungguh tidak masuk akal, yang dulu begitu kotor, bahkan menjijikan, yang dianggap sebagai sumber penyakit dan kuman, namun setelah menjadi sebuah guci yang mahal, menjadi incaran, bahkan ada seorang yang tak mampu membelinya demi sebuah koleksi dan sebuah kesenangan. Tapi pernahkah kamu melihat sejenak? Coba tengoklah keluar. Ada tanah liat yang tetaplah menjadi tanah liat. Karena tidak ada tangan terampil yang menyentuhnya. Tidak ada proses pengolahan dan penghancuran di dalamnya. Tidak ada api yang membakarnya. Tidak ada terik matahari yang mengeringkannya. Tidak ada luka yang menimpanya. Dan tidak ada rasa sakit pada dirinya. Itulah sebuah guci mahal. Berproses. Termasuk diri kamu. Pernahkah kamu membayangkan prosesmu menjadi seorang yang nantinya berharga? Pernahkah kamu membayangkan proses guci itu? Ia dipisahkan dari habitat hidup mereka, yaitu dari tanah liat lainnya, diangkat, dicangkul, dan dibawa ke pabrik untuk dibuat guci selanjutnya. Jika saya ibaratkan, guci itu adalah kamu. Barang mahal itu adalah kamu. Seseorang yang berharga itu adalah kamu. Perih memang dipisah dari keluarga tercinta. Jauh dari orang tersayang. Merasa sendiri tidak berkawan. Menanggung semua kepedihan ini sendiri. Namun apakah proses ini berhenti? Tidak, kawanku. Proses perih ini masih berlanjut. Justru semakin menyakitkan. Setelah itu tanah liat diproses untuk dilembutkan, dihancurkan, dilelehkan hingga menjadi bentuk plastik yang bisa diukir. Tanah liat pun mengeluh. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku gak kuat. Aku sudah tidak berdaya atas rasa sakit ini. Tuhan, aku lelah. Apakah Tuhan berhenti di situ, kawanku? Justru inilah proses baru dimulai. Yang justru menyakitkan. Sakit memang direndahkan manusia lainnya. Seperti tanah liat itu dicubit, diinjak, direndahkan. Tidak ada harganya di hadapan mereka. Seperti perihnya tanah liat saat dibentuk guci di meja putarnya. Ia dipahat, ia diiris, ia disayat menggunakan pisau ukir ataupun kawat untuk dibentuk menjadi pola yang diinginkan pengrajin itu. Wahai sahabatku, kamu bisa bayangkan, kamu tak berdaya di meja putar itu. Hidupmu dikuasai oleh si pengrajin itu. Hari-harimu hanya dilingkupi kepedihan.
Ujian silih berganti, serasa tak ada hentinya. Ingin rasanya berhenti dan keluar dari proses ini. Apakah Tuhan menghentikan prosesnya? Justru Tuhan memberikan rasa yang lebih pahit dan menyakitkan lebih dari saat ini, yaitu proses pembakaran. Kamu bisa membayangkan sakitnya dibakar, sakitnya dikecewakan, berharap mendapatkan kasih sayang Tuhan, seolah Tuhan malah membakar guci itu, dikasih rasa yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, dikecewakan sebelumnya yang tak pernah terlintas di pikiran, bahkan rasa terpuruk yang amat dalam seperti dunia berakhir meninggalkanmu. Semua yang ada di hidupmu hilang terbakar. Kamu menjadi orang lain yang kamu sendiri tak menyadarinya. Yang awalnya tanah liat yang lembek menjadi sesuatu yang amat berharga. Ya, ia berubah wujud. Ia berubah menjadi sesuatu yang amat sangat berharga. Kamu kesakitan di dalam tungku api itu. Kamu teriak-teriak minta tolong kepada pengrajin itu untuk dikeluarkan dari tungku yang membakar dirimu. Tak ubahnya hidup kamu, kamu ingin menyelesaikan semua permasalahanmu hari ini. Kamu ingin semuanya berhenti. Namun, seolah Tuhan menghilang. Semua kejam meninggalkanmu. Bahkan, sampai saking kecewanya dirimu, bahkan kamu sampai bilang kepada Tuhan, "Tuhan tuh tak adil dengan hidupku." Banyak orang dengan kondisi ini menyalahkan Tuhannya, menyalahkan nasibnya, menyalahkan takdirnya. Padahal sahabatku, ini adalah fase terbaik dirimu, satu langkah menjadi sesuatu yang baru. Ada orang di fase ini justru berhenti melangkah, justru mundur, dan justru diam tak berdaya, padahal satu langkah lagi dunia baru muncul dalam hidupmu. Yang dulu dianggap kotor, semua akan berakhir, akan segera menjadi manusia baru yang banyak diidam-idamkan, menjadi guci yang sangat diidam-idamkan oleh banyak ramai di dunia ini. Namun, apakah setelah dirimu mendapatkan impian dan kesuksesanmu lantas berhenti? Tidak, kawanku. Setelah kamu menjadi manusia yang layak dihargai dan menjadi guci mahal namun tak berhenti di situ, kamu akan sering menemui kalimat yang menyayat hatimu kelak. Enak ya jadi kamu? Sukses, semuanya mudah didapat. Enak ya jadi kamu? Enak ya jadi kamu, enak ya jadi kamu, enak ya, enak ya, enak ya, dan enak ya. Mereka itu tak pernah mengerti betapa beratnya kamu di masa lalu untuk di posisi saat ini yang lebih maju. Aku cuma mau menyampaikan di satu kalimat video ini. Aku cuma mau menyampaikan satu kalimat di cerita ini. Dengarkan baik-baik sahabatku. Jika Tuhan langsung memberikan apa saja yang kamu inginkan, maka kapan kamu merasakan perihnya berjuang, nikmatnya bersabar dalam penantian, serta dahsyatnya doa? Percayalah sahabatku, semua ini adalah karena pengrajinmu ingin membuatmu mahal dan bermakna di masa depan. Semoga proses yang sedang kau jalani membuatmu makin percaya bahwa Tuhan sayang denganmu, bahwa Tuhan sengaja mengirimkan penderitaan ini di hidupmu dengan maksud tertentu, uji yang mahal itu. Maka, dengan ini aku mengajakmu sahabatku untuk mengucapkan dalam hati, mari diam sejenak dan ikuti kata-kataku. Tarik nafas yang dalam. Perlahan pejamkan mata Anda. Ambil tangan kananmu, letakkan di tepat sisi kiri jantung pada tubuhmu. Mari ikuti kata-kataku. Tuhan, aku ikhlas akan takdirku. Aku ikhlas dan terima semua jalanku. Aku terima atas penderitaanku. Aku terima atas proses pahitku.
Tuhan, aku ikhlas akan takdirku. Aku ikhlas terima semua jalanku. Aku ikhlas akan rasa pahit yang aku lalui. Kuatkan aku Tuhan, dan berikan aku keajaiban-Mu. Karena aku percaya, proses pahit itu akan berbuah menjadi sesuatu yang berharga untukku di masa depanku. Amin.